Assalamualaikum sahabat Bas. Sudah tahu pemakaman yang namanya Baqi? Itu loh pemakaman di dekat Masjid Nabawi yang makamnya tidak memiliki identitas. Meski begitu, dimakamkan di sana itu istimewa loh. Bayangkan nih, jika meninggal di sana, maka kita akan disolatkan dan didoakan oleh orang-orang soleh yang berhaji atau umroh. Yang tentunya jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada ketika kita disolatkan di rumah, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan jika jumlah orang yang mensolati jenazah mencapai 40 orang Muslim yang tidak memiliki dosa syirik, maka doa mereka diterima oleh Allah. Belum lagi ketika dimakamkan di Baqi, yang insya Allah juga akan didoakan oleh banyak orang. Masya Allah. Tapi ini bukan berarti ajakan untuk sengaja membuat diri kita meninggal di sana loh.